Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Kali ini kita akan membahas pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Satu, pengertian kesehatan lingkungan. HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah 1. Tempat umum, hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. 2. Lingkungan pemukiman, rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. 3. Lingkungan kerja, perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya. 4. Angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Dan yang kelima, lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, atau tempat yang bersifat khusus lainnya. 2. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Menurut Bloom, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu A. Reservoir. Peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Contoh, air kotor, sampah, dan sebagainya. B. Sebagai agen atau penyebab penyakit. Contoh, peran lingkungan sebagai penyebab penyakit. Adanya beberapa mikroba penyebab penyakit, baik dari golongan bakteri, jamur, virus, maupun protozoa, adanya zat-zat kimia. Pengaruh di lingkungan, adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. C. Medium transmisi. Peran lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agen. Contoh, udara, air, makanan, dan sebagainya. D. Vektor. Peran lingkungan sebagai penular atau penyebar penyakit dikarenakan di lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai vektor penular atau pemindah bibit penyakit sehingga terjadi penularan. Contoh, lalat, kecoa, nyamuk, dan sebagainya. 3. Pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Sistem informasi geografis melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak manfaat termasuk untuk kajian kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 di Indonesia telah dimulai peningkatan dan perkembangan SIG sebagai bagian informasi oleh industri kesehatan, baik institusi kesehatan yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit. Penentuan distribusi unit-unit rumah sakit ataupun tenaga medis dapat pula dilakukan dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Menurut WHO, SIG atau Sistem Informasi Geografi dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Menentukan distribusi geografis penyakit. 2. Analisis tren spasial dan temporal. 3. Pemetaan populasi berisiko. 4. Stratifikasi faktor risiko. 5. Perencanaan dan penentuan intervensifikasi. Dan yang keenam, monitoring penyakit.
Sistem Informasi Geografi atau SIG memiliki beberapa keuntungan dalam metode konvensional yang digunakan dalam perencanaan, manajemen, dan penelitian kesehatan. 1. Manajemen data. SIG memberikan kemampuan bagi pengguna atau user untuk menyimpan, mengintegrasikan, menampilkan, dan menganalisis data dari level molekuler terhadap resolusi satelit kepada komponen spesial yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Manajemen data dengan penggunaan sistem informasi geografis dapat mendukung kegiatan surveillance penyakit yang sangat membutuhkan keberlangsungan atau kontinuitas, sistematika pengumpulan data, serta analisis data. 2. Visualisasi. SIG merupakan alat yang akurat untuk menghadirkan informasi spasial terhadap level secara individual dan melakukan model peramalan atau prediksi. 3. Analisis overlay. SIG dapat melakukan analisis secara bersusun dari bagian informasi yang berbeda. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan penelitian medis terhadap pemodelan multi kriteria yang membantu dalam memahami asosiasi atau hubungan antara prevalensi penyakit dan gambaran yang spesifik. 4. Analisis buffering. SIG dapat menciptakan zona atau wilayah buffer di sekitar daerah yang dipilih. Radius 10 km untuk menggambarkan area rumah sakit yang dijangkau atau 1 km di sekitar sungai untuk menandai penularan risiko pencemaran melalui air. Pengguna atau user dapat mengkhususkan ukuran buffer dan mengkombinasikan dengan informasi data insidensi penyakit untuk memperkirakan jumlah kasus yang terjadi dalam zona buffer. 5. Analisis statistik. SIG dapat menyelesaikan kalkulasi spesifik seperti proporsi populasi dalam suatu radius tertentu dari suatu pusat kesehatan dan juga mengkalkulasi jarak dan area sebagai contoh jarak suatu masyarakat ke pusat kesehatan serta area yang dicakup oleh program kesehatan tertentu atau cakupan. 6. Query. SIG memberikan interaksi pertanyaan untuk mendapatkan intisari informasi yang dimasukkan dalam peta, tabel, grafik, dan juga dapat menjawab pertanyaan dari lokasi, kondisi, tren, dan pemodelan, dan pola spasial. SIG secara bertahap diterima dan digunakan oleh administrator dan ahli kesehatan masyarakat, termasuk pengambil kebijakan, ahli statistik, ahli epidemiologi, pegawai dinas kesehatan provinsi atau kabupaten. Rangkuman dari uraian materi dapat dirangkum beberapa hal berikut. 1. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. 2. Peranan lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia antara lain sebagai reservoir, sebagai agen, media transmisi, dan sebagai vektor. 3. Menurut WHO dalam bidang kesehatan, peranan SIG antara lain untuk menentukan distribusi geografis penyakit, analisis tren spasial dan temporal, pemetaan populasi berisiko, penilaian distribusi sumber daya, perencanaan dan penentu intervensifikasi dan monitoring penyakit. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.